Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jeki Putirulan di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction. Ini Lee Seung Hee dengan judul lagu Anbu yang berduet dengan Chanyeol pastinya. Ini lagunya guys. Saya buat video reactionnya ini. Ini akan saya post nanti pada saat udah satu hari baru saya post guys, karena ya saya ingin mendukung performanya di YouTube. Jadi saya pengennya saya buat video reaction, walaupun kalian tuh udah banyak banget yang minta ya, cuma ya saya gitu guys, nanti tunggu satu hari baru saya upload. Tapi kalau udah nonton ini, kalian harus tetap nonton terus video aslinya ya guys ya, supaya tetap trending-trending, bisa trending makin-makin atas gitu. Oke, tanpa berlama-lama guys, langsung saja kita lihat video ini. Saya penasaran guys, saya benar-benar penasaran, makanya saya nggak mau tunggu satu hari ini, saya postnya telat gitu loh. Ini udah saya nonton tapi postnya telat gitu, paham ya maksudnya ya, saya post telat agar performa channel bagus ya di YouTube. 1, 2, 3. Oh, crescendonya enak guys. Husky lagi suaranya ini. Dia kayak ada notasi-notasi etnik guys ya. Notasi vokal maksudnya. Oke, 6/8. Tem ininya maksudnya. Ketukannya, guys. Perpindahan switch-nya enak. Oh, mantap. Dinamikanya bagus, guys. Oke. Video clipnya juga bagus guys. Ini kayak ada arti-arti gitu ya guys. Oke, good. Oke. Terus Chanyeol mainkan. Wow, dinamikanya bagus sih. Dia mulai dengan santai dan mulai gas belakang. Nadanya juga rapat. Nadanya, chest voice-nya enak. Register dadanya bagus, guys. Oke, gantian. Oh, manis guys. Duet ini duet manis guys. Ini belum ada yang bareng ya. Baru ganti-gantian. Oke. Pintar dia mainin dinamika guys. Besar kecil suaranya pintar. Enak. Sirkulasi notasinya guys, sirkulasi notasinya tuh kayak etnik gitu guys dibuatnya. Abis, oh ampun, cepet banget abisnya. Ya cepet, tapi bagus ya, saya mendengarkan part channel itu
tadi yang seperti saya bilang, dia main chess ya, register darahnya juga bagus. Kemudian dia main mainkan dinamika ya, dari yang suaranya tuh nggak terlalu kencang, akhirnya belakang dia nyanyi tuh makin kencang dan nadanya rapat, kayak ada nge-rap ya, kayak nge-rap juga sih sebenarnya, rap yang temponya nggak terlalu cepat gitu. Suara ceweknya juga, dia tuh kayak notasinya tuh notasi etnik gitu guys, ada etnik-etniknya. Dia menyanyi pastinya dengan dinamika. Dan memang di duet ini nggak ada nyanyi bareng gitu, nggak ada pas nyanyinya bareng-bareng cewek dan cowok secara bersamaan nyanyi nyanyi bareng di notasi yang sama gitu, unis maupun harmoni nggak ada di lagu ini. Memang konsep konsepnya seperti itu kali. Tapi guys, lagu ini, aduh, ini baru dengar aja langsung menyentuh banget, langsung enak aja gitu untuk dikonsumsi. Wah, enak nih lagunya. Tidak apa, saya tidak mengerti dengan apa, dengan arti dari video music, karena memang saya jujur aja, daripada saya nanti jatuhnya sotoy ya atau so tahu tentang teori-teori, saya nggak ngerti guys. Saya cuma dengar lagunya aja, dengar lagunya, musiknya enak, nggak berisik, dia mainkan ada mainkan ketukan 6 per 8 enak, kemudian ganti-gantian jawab-jawaban canyol. Dan cewek ini ya, penyanyinya Lee Sun Hee, sorry sorry kalau salah baca, itu bagus banget guys. Suaranya tuh bener-bener benar-benar saling melengkapi. Jadi jawab-jawabannya tuh enak banget guys, nggak jomplang gitu. Pokoknya enak aja, kayak nyatu aja gitu. Walaupun nggak nyanyi ngambil satu part yang bersama-sama bareng, nggak ada, cuma ganti-gantian, tapi enak aja. Nyambungnya tuh enak aja guys. Oke, saya rasa itu aja. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram saya untuk tahu video-video apa saja yang akan saya buat video reaction berikutnya. Dan subscribe channel ini kalau Anda suka dengan komentar saya. Oke, terima kasih. Dah.